kita berhasil. Sekarang kita bawa pulang. Tanpa disadari, mereka telah melanggar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 90. Mendengar terjadinya banyak konflik dan perambatan yang merajalela, para petugas langsung mempersiapkan pasukan. Pasukan maju, jalan! Kalau kita ingin sangat kuat, dong, kami akan nih, dong.
Polri. Mereka tidak menyadari kalau aset legalnya sudah diintai oleh Bapak. Benar, ayo kita tangkap dia. Dia sudah terjatuh. Ayo bangun, ayo bangun, bangun. Duh, malah pura-pura pingsan kamu ya. Bawa air sebelah sini. Mana? Airnya mana? Hei, sebelah sini. Wah, kok dibuang lagi? Sekarang carikan dokter aja. Ayo buruan. Bagaimana ini? Mau kita angkat pura-pura pingsan? Dokter, dokter, sebelah sini. Sekarang kamu suntik orang kemarin itu. Jangan kapok. Ampun, Pak. Aku menyerah, Pak. Ampun, Pak. Mau lari kemana kamu? Ayo, jalan! Tidak, tepuk tangan bersama. Hei, jalan! Yuk, 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 hei! Hei, jangan nyapur! Berhenti! Ampun, Pak! Ampun! Ampun, jangan tangkap saya, Pak. Ampun! Untung saja aku baru lulus dari kejaran para petugas. Ternyata benar. Selama ini perbuatan kesalahan, sekarang kita semua harus sadar ada siapa pun dalam para pahutan memburu dan menangkap satwa-satwa yang ada karena mereka bukanlah warisan nenek moyang melainkan pinjaman dari anak cucunya yang harus kita jaga dan kita lestarikan. Itulah tadi Eleven Story, pastinya menabrak Anda semuanya terhibur di kesempatan siang hari ini. Kali ini saya mengajak Anda semuanya untuk mengenal lebih dekat tentang gajah-gajah Sumatera. Anda bisa berfoto atau merasakan bagaimanakah kulit dari gajah Sumatera. Silahkan yang ingin berfoto langsung aja bisa turun ke arena plaza gajah. Anda bisa mengisi kotak donasi yang berada di samping saya. Karena berapapun donasi yang Anda berikan sangat bermanfaat untuk